Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita RR 11 Gaming. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan game Cavalry Pop King of Snails. Setelah pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan lawan pertama, kita untuk kesempatan kali ini kita akan menaklukkan babak kedua ya guys. Dan sebelumnya kita udah ngelola ini terlebih dahulu ya guys. Ini untuk pendahuluannya. Jadi kita sepertinya dimanfaatkan lagi sama seseorang ya. Maafkan aku sudah merasakan es krim itu. Ah, lupakan saja. Aku punya solusi yang sempurna. Aku akan membalikan ruas ini, tetapi kamera akan menyorotku. Sudah pasti. Begitu. Aku kira aku tak bisa membantumu. Aku tak ingin masuk penjara. Hei, baca. Aku tidak memohon. Ini lagi kita dimanfaatkan sama orang, ya guys. Oke, untuk misi pertama ini masih sangat mudah. Sudah berminggu-minggu aku ingin merampok tempat ini, tetapi penjaganya tak pernah meninggalkan pos mereka. Keamanannya sangat ketat. Mengapa kau tak mencobanya, anak muda? Nyaris saja kita tetap tinggal yang gratis. Yang kedua juga cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kamu punya potensi besar, anak muda. Boleh aku pulang sekarang? Kau bercanda. Masuklah ke sana dan ambil uang itu sebelum aku marah. Oke, sekarang kita harus kemana guys? Ke sini dulu guys. Saya mau menggunakan penyamaran untuk tidak diketahui. Anda akan menjatuhkan penyamaran Anda jika Anda mengambil barang atau barang berharga. Jika dalam ada penyamaran, jangan lari ya guys, karena itu otomatis kalian akan berubah ke bentuk seperti asalnya.
Okay, misi ketiga juga cukup mudah ya. Okay, selanjutnya ini deh, jika kau menyelinap di malam hari, suasana gelap dan tidak ada banyak orang di sekitar. Tapi sudah lewat jam tidur, kau masuklah ke sana atau aku akan membuatmu tidur selamanya. Mengerikan guys ancamannya. Sabar guys. Ada yang belum diambil guys, sebelah mana guys? Oh ya, tinggal hartanya ternyata. Okay, sempurna guys. Mantap, kita beli ini dulu guys. Okay, tempatnya udah penuh. Sepertinya kita tinggal perlu beli baju dulu ya guys. Kita kumpulkan dulu aja. Sepertinya aku tak ingin membantumu lagi, Bib. Aku tidak ingin kembali ke penjara. Ah, tenang saja anak muda. Kau menggaruk punggungku, aku tak akan mematahkan punggungmu. Klok. Guys, mau gimana lagi ya? Santai guys. Nyaris aja, tapi misinya nggak sempurna guys, sebenarnya kita ketahuan ini. Okay, berhasil.
Lumayan lah. Aku mendapatkan sesuatu dari toko ini minggu lalu. Dan aku tidak sengaja memberikan uangku kepada mereka. Pergi dan ambilkan kembali uangku. Pintu depan semua terkunci, tetapi pintu belakang rusak. Perhatilah dengan catatan penjaga. Belum apa aku udah ketahuan, guys. Masalah lah. Perusahaan pinjam ini menelponku semalam dan minta uang mereka kembali. Singkatnya, aku tak akan membayar. Cara terbaik mengadukan ini adalah dengan menunjukkan siapa yang berkuasa. Jadi masuklah ke sana dan rampok mereka habis-habisan. Sampai sini aja dulu, guys. Oke, nyari saja. Sini hati-hati guys, jangan sampai terkena kamera ya. Terkena senter sekarang di sini. Oke, cukup mudah ya misinya. Langsung ke misi selanjutnya aja. Pasti ada banyak kamera di sini. Perusahaan ini khusus berdagang kamera keamanan. Hampir seluruh kamera keamanan di kota ini mereka yang membuat. Jadi kenapa kita ada di sini? Karena aku tidak ingin terekam di kamera. Seperti kata pepatah, penjara lebih nyaman daripada peti mati. Tanya lagi, dan kamu akan terbang di peti mati. Oh, kita diancam, guys. Kita ambil kunci dulu. Oke, berjalan lancar sejauh ini. Saya kena kamera guys. Sabar. Thank you.
Okay. Mudah saja, guys. Sempurna. Kata anak muda, kadang-kadang aku mengatakan hal yang tidak sebenarnya, atau meskipun itu tak perlu aku katakan. Aku memerintahku untuk mengikuti kelas pengendalian kemarahan. Jadi aku menyuruhmu untuk menyelinap masuk dan mencuri sertifikatnya. Sabar ya guys, sepertinya kita harus menyamar dulu di sini. Oke, sempurna guys. Hei bocah, aku akan mencoba sesuatu yang baru. Tunggu sebentar. Percayakah kamu membantuku mencuri Mia, dan aku akan sangat berterima kasih. Ah, aku tak bisa melakukannya. Masih ke sana ambil lip itu, atau akan kuhancurkan sesuatu yang penting untuk kesehatanmu. Siap bos. Udah diperintah. Apa acara diancam lagi guys. Sabar ya. Oke, santai. Satu langkah lagi guys. Sial, kita membukanya terlalu keras ya. Macam keributan kita. Bahaya ini guys. Thank you.
berhasil untuk guys. Sempurna, mantap, mantap. Oke, misi selanjutnya akan menjadi tugas mudah untukmu, anak muda. Penjaga keamanan bekerja di sini semuanya bodoh. Asal jangan sampai terlihat oleh mereka dan lewati saja. Ini gimana keluarnya guys? Tempat tadi kah? Begitu sulit guys. Sempurna. Misi selanjutnya ini adalah kantor perusahaan video game ternama. Aku tidak sabar menunggu game terbaru mereka dirilis, jadi kamu akan mencurinya untukku. Oke, kita harus cari kuncinya dulu guys. Sabar dulu ya. Kita muter-muter di sini aja, guys. Sabar, sabar. Ayo pergi, pergi, pergi. Ini kerajinan kayu. Permainan ini seru, pasti seru. Aku akan bermain sebagai paraut level 60. Cukup mudah guys. Misi selanjutnya, restoran ini benar-benar mewah, hidangan eksklusif hanya untuk anggota. Aku pernah jadi anggota di sini. Pernah suatu waktu aku mengikuti tantangan 100 iga dan mereka menggunting kartu anggotaku. Mereka yang rugi karena sekarang kita akan merampok mereka. Gimana ya guys? Cara biar nggak ketahuan gimana atau you
sini juga agak sulit sih. Jadi timingnya harus benar-benar tepat ya. Ini kita gagal sempurna terus guys, tapi nggak apa-apa deh. Oke, berhasil. Misi selanjutnya, aku mendengar kabar angin bahwa jaksa wilayah akan menuntutku. Aku perlu menutupi jejakku. Kotak akan berhasil tanpa bantuan Monak. Jadi kalau aku harus tertangkap, aku juga akan menyeretmu. Jadi kita akan bawanya ke kantor jaksa. Temukan apapun bukti yang mereka punya dan cukup. Kesalahan guys, kerja bagus anak muda, kamu maling yang terlalu mahir untuk dilepaskan. Sepertinya kau tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat anak muda, karena kau akan membuatku kaya raya. Tapi apakah aku perlu mengingatkanmu siapa yang berkuasa dalam kerjasama kita ini? Jadi kita melakukan kesalahan guys, seharusnya nggak bisa dibunyiin sih. Oke, sempurna lagi guys, ketahuan kita. Oke, kita next aja ya. Apa ini? Sepertinya Beef kedatangan tamu. Ini mungkin kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak bisa lagi memerintahku seenaknya. Thank you.
Bipnya udah datang, guys. Jadi kita tinggal tunggu polisi-polisinya dihajar ya. Oke, kita berhasil guys merampok pipnya. Biar tahu rasa ya. Oke, demikian guys untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon supportnya adalah dengan cara like, comment, share, serta bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.